International Essay Competition yang diadakan sebagai bagian dari acara Decade ESAS Fair 2013 oleh HMPSA Pendidikan Bahasa Inggris UNS diselenggarakan di Ruang Sidang 2 Gedung A FKIP UNS pada tanggal 8 Maret 2013. Kompetisi esai yang bertemakan Fostering the Youth, Saving the Nation ini diikuti oleh 44 peserta dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan kemudian dipilih 15 finalis terbaik untuk melakukan presentasi di hadapan para dewan juri. Acara ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan potensi menulis mahasiswa, terutama dalam bahasa Inggris. Di dalam saat ini sedang berlangsung acara National Essay Competition. Di sini di dalam babak final yaitu mengambil tema Fostering the Youth, Saving the Nation, yaitu mempertemukan atau berkompetisinya 15 finalis terbaik yang akan mempresentasikan esainya dari seluruh mahasiswa yang terpilih, yaitu 15 besar dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Palembang, ada yang dari Medan, dan juga ada yang dari Pulau Jawa. Untuk alur penilaiannya apakah dari awal 15 atau? Dari awal ada 44 peserta yang kita saring menjadi 15 finalis yang akan mempresentasikan esainya pada hari ini. Mahasiswanya dari Departemen Bahasa Inggris atau? Dari mahasiswanya sendiri ada yang dari Pendidikan Bahasa Inggris, ada yang dari Kedokteran, ada yang dari Fakultas Ekonomi, dan juga ada yang dari Pertanian. Harapannya nanti dengan terlaksanakannya acara ini bisa menjadikan sebuah ajang kreativitas untuk mengembangkan potensi menulis utamanya dalam bahasa Inggris bagi mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Anwar Effendi, Tiara Selavi, Smart TV mewartakan.